Dalam untuk pokirnya anggota di budget, kira-kira bisa nggak? Kira-kira ini dengan tema dialog kesejahteraan sosial pekerja di DIY. Nah, nanti harapannya Pak Arya bisa disampaikan ke Pak Koswanto. Per setiap anggota dewan di Komisi D itu keliling dapil dialog dan sosialisasi kesejahteraan sosial pekerja di DIY. Nah, nanti kita sambut rame-rame di dapilnya Pak Koswanto, di dapilnya teman-teman Komisi D yang lain. Harapannya itu menjadi diskusi intens. Harapannya. Gubernur DIY satu untuk merevisi upah minimum kabupaten kota tahun 2024 sebesar 3,5 juta. Kemudian yang kedua kami mendesak kepada Gubernur DIY agar menyediakan perumahan buat buruh. Tanahnya harus ada, harganya harus murah. Dan kemudian di mana tanahnya dan di mana harganya seperti apa itu merupakan tugas pemerintah. Nah, kemudian kalau menurut kami tanah mungkin yang murah dan bisa dikat diakses adalah tanah hutan gurun dan pakraman gurun seperti itu. Dan yang berikutnya kami juga menuntut kepada Pemda DIY akan memberikan perlindungan kepada ojol dan pekerja kreatif karena belum banyak perlindungan hukum yang bisa mereka dapatkan. Dan yang terakhir kami meminta kepada Gubernur DIY akan memberikan bantuan bagi koperasi-koperasi yang dikelola oleh sektor guru seperti itu masih. Kalau untuk perumahan tadi, kendala gimana? Sistem sewa? Ya. Jadi perumahan yang kami inginkan adalah buruh mengkredit rumah dengan harga yang terjangkau. Karena upahnya itu sekitar 2 juta, maka kemudian kami menginginkan buruh itu bisa kredit, bisa mengangsur rumah dengan cicilan sebesar 300 sampai 500 ribu, itu yang sesuai dengan upah minimum seperti itu mas. Jadi menyewa rumah, beli rumah bukan tinggal di rumah susun. Dan menikah kalau 20 tahun untuk punya rumah, gajinya UMR. Nah, itu kan bisa dikondisikan ini sama. Kemudian yang terakhir untuk apa dari dinas perhubungan, jadi memang benar ini belum ada. Biasanya pasti memang belum ada OYU-nya dan biasanya belum ada anggarannya. Itu biasanya seperti itu ya, jadi belum ada OYU-nya, belum ada anggarannya. Nah, kemudian melalui forum ini diharapkan di sini ada OYU-nya dan ada anggarannya. Nah, kira-kira sudah jadi. Kalau misalnya ini nggak cukup, ya nanti kita diskusikan bagaimana itu biar cukup. Kemudian masih jarang, ataupun kawannya mungkin ada sih di kota itu ada. Tapi kan fungsinya bukan untuk fungsi pekerja atau buruh yang dia kerja. Nah, saya kira beberapa daerah itu banyak Semarang, di Jawa Tengah, di Jawa Barat itu banyak ya, program-program perumahan bagi pekerja buruh itu banyak bisa yang bisa diakses oleh buruh karena memang pendanya agak sekatan ya mengambil program dari pemerintah yang digunakan untuk pusat yang digunakan untuk pekerja atau buruh yang ada di daerah. Nah, itu pimpinan yang saya harapkan adalah, nah saya kira pimpinan dewan juga harus bersinergi juga dengan teman-teman UPD agar apa menangkap apa yang disampaikan dari teman-teman PUPR tadi bahwa itu adalah program pusat, betul itu program pusat, tapi kan bagaimana ketangkasan dari Pemda DIY di dalam rangka untuk mengambil posisi itu, mengambil apa yang ada di pusat itu dibawa ke daerah. Nah saya kira itu menjadi penting bagi pimpinan dewan dan juga UPD dalam rangka untuk tadi aspirasi dari kami dari pekerja buruh itu ya belum mempunyai tempat tinggal. Nah sebentar nanti kita juga akan sampaikan terkait berapa sih pekerja buruh di Yogyakarta yang sudah menikah dan belum mendapat atau belum mempunyai rumah. Nah itu mungkin kita tunggu, nanti kita akan sampaikan juga sebagai bahan bagi teman-teman PUPR di DIY agar apa? Agar bisa mengakses juga dari program pemerintah pusat itu. Ini loh, di Yogyakarta itu berapa sih tunanis buruh yang dari tunanisme itu? Nah nanti kita akan sampaikan hal itu agar apa? Agar teman-teman studi terlebih dahulu tentang kemampuan masyarakat dan yang lainnya. Nah ini
yang mungkin perlu dilakukan koordinasi dan tinjauan lebih lanjut. Kemudian untuk rute rute trans yang melewati kawasan industri ini juga menjadi pertimbangan untuk kami karena pada dasarnya angkutan perkotaan ini dibatasi oleh delineasi kewilayahan seperti di judulnya adalah angkutan perkotaan. Di perda kita sudah mengatur delineasi angkutan perkotaan tersebut. Mungkin bisa menjadi pertimbangan kami nanti, tetapi juga dengan mungkin kajian atau studi terlebih dahulu di mana lokasi-lokasi untuk kawasan industri ini. Apakah kawasan tersebut masih di dalam delineasi untuk kawasan perkotaan DIY atau seperti apa? Dan juga karena ini lebih angkutan perkotaan ini kan sudah harus memiliki jadwal tetap dan teratur gitu ya. Ini juga akan menjadi pertimbangan kami lagi karena jumlah yang ada saat ini memang kami juga belum ideal dengan anggaran yang memang disediakan seperti ini. Jadi ketika nanti ada penambahan rute atau trayek, tentunya ini juga akan menimbulkan atau menambah beban apa? Ini tadi semangatnya untuk kesejahteraan anggota. Ini seluruh perangkat koperasi ini harus mengetahui, termasuk anggota-anggotanya ini juga harus mengetahui ketika perusahaan ataupun dibentuk.